Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia 2022 hari ini, beserta bagian top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Dunia 2022 hari ini, Minggu tanggal 11 Desember 2022. Pertandingan antara Timnas Belanda versus Timnas Argentina harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama. Lewat adu penalti, Timnas Argentina berhasil menang atas Timnas Belanda. Pertandingan antara Timnas Maroko versus Timnas Portugal berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Maroko. Pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Prancis berakhir untuk kemenangan Timnas Prancis. Berikut bagian babak 8 besar Piala Dunia 2022. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Kroasia versus Timnas Brazil. Timnas Kroasia berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Selanjutnya dengan hasil pertandingan antara Timnas Belanda versus Timnas Argentina. Timnas Argentina berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Dengan hasil tersebut, Timnas Kroasia dan Timnas Argentina akan bertemu di babak semifinal Piala Dunia 2022. Lalu dengan hasil pertandingan antara Timnas Maroko versus Timnas Portugal, Timnas Maroko berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Selanjutnya dengan hasil pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Prancis, Timnas Prancis berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia 2022. Dengan hasil tersebut, Timnas Maroko dan Timnas Prancis akan bertemu di babak semifinal Piala Dunia 2022. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Kylian Mbappe dari Timnas Prancis dengan torehan 5 gol dan disusul oleh Lionel Messi dari Timnas Argentina dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama ada Harry Kane dari Timnas Inggris dengan torehan 3 assist, serta ada Bruno Fernandes dari Timnas Portugal dengan torehan 2 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia 2022. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Kroasia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Vidio.com. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Maroko pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Vidio.com.